Diapain? Paling di sate aja, Pak. Terus? Darah sama empedunya diminum. Oh. Campur arak, campur madu. Yang mana, Pak? Hah? Yang mana? Yang besar aja. Yang hitam apa yang coklat? Oh, yang bagus mana itu? Coba, mana hitam bedanya apa? Beda warnanya ya. Itu kobra apa enggak, Bu? Enggak beracun? Kobra semua. Beracun. Ibu enggak takut? Berani lah. Hah? Ya. Setiap hari udah berkutu. Ya udah yang enaknya aja deh. Iya Allah, ya Allah. Coba. Kok gitu, Bu? Kobra. Usia berapa ini, Bu, ulernya nih? Kurang, kalau usia kurang tahu ya, Ibu ya. Oh. Bukan ibu yang melahirkan. Tapi bukan king cobra nih. Bukan, kalau king cobra kayak ini jenisnya. Oh, ini jenis apa? King cobra. Oh, boleh deh, ya. Yeah. Ini kobra biasa. Tapi berbisa juga? Waduh, berbisa lah. Hah? Ibu mah berani, Bu. Oh, gitu caranya. Karena ibu juga udah kena. Oh, ibu pernah kena? Pernah. Ya. Tahun 2009, ibu pernah mati. Oh, kepalanya dijepit ya, Bu? Kepalanya masih goyang-goyang, Bu, ya? Masih. Hah? Masih, Pak. Waduh, dipotong masih goyang-goyang, ya? Iya. Ini bisanya masih ada, nih? Bisanya ada. Kalau bisa, nggak bisa dibuang, Pak. Ini mau komplit, ya, Pak? Iya. Darah, empedu, sum-sum, tangkur, ya? Iya. Ibu dari tahun berapa, Bu, jualan ular gini, Bu? Dari udah lama sih, lumayan, udah 20-an lebih. 20 tahun? 20 tahun. Udah pernah kegigit, Bu? Udah. Terus? Eh. Hah? Ya, oh. Tahun 2009 dulu. Berapa? 2009. Terus pengobatannya gimana, Bu? Ke rumah sakit, Pak. Oh, itu kayak ada bekas jahitan di sayat apa? Di apa? Ya kan ini dibuang, bisanya. Kan busuk, Pak. Oh, tangannya busuk. Iya. Kena bisa. Terus ibu nggak kapok tuh ya? Ya, malah ya cari uangnya di sini. Oh.